Separah apa waktu apa separah apa penyakitnya waktu kena kemarin dan gimana ininya ya cara nyembuhinnya gimana waktu itu? Saya gejalanya demam, saya nggak bisa makan, nggak bisa makanan padat, itu hanya bisa minum saja, hanya bisa minum batuk-batuk terus. Terus saya termasuk ya gejalanya bukan yang paling berat, bukan yang sudah kritis, saya termasuk gejalanya moderat. Terus hari saya sembuhnya itu setelah disuntik obat tocilizumab, itu bisa makan pisang. Jadi saya bilang ini pisang paling mahal sedunia karena obatnya itu harganya 12 juta itu. Kemudian hari berikutnya saya udah dapat plasma, sudah langsung batuk-batuk hilang, demam hilang. Jadi saya secara kesimpulannya sembuhnya saya itu plasma. Plasma dari ya. Yeah. Berarti lumayan lumayan dong. Iya, beruntung juga ya bisa dapat donor plasma konvalesen itu kan, karena yang kita tahu kan juga susah juga ya mendapatkan donor plasma ya. Itu. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Diaduk kayaknya ya. Pro luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.